Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkumpulan yang sama-sama kita mencari ilmu pengetahuan agama. Karena salah satu modal untuk mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah yaitu bermodalkan seseorang di dalam mengarungi hidup ini dengan bekal ilmu pengetahuan agama. Dengan ilmu dia mampu mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu dia mampu mengetahui mana perkara yang diridhai oleh Allah, mana perkara yang mengakibatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya Al-Imamul Haddad memberitahukan kepada kita tentang bahwasanya niat yang baik tidak akan menghapus dosa kemaksiatan. Sebagaimana dicontohkan oleh beliau, seperti halnya air tidak dapat mensucikan suatu benda yang najis zatnya. Memang zatnya yang najis, bukan mutanajis. Kalau mutanajis itu bendanya yang kena najis, bisa dibersihkan. Tapi kalau zatnya sendiri yang najis, tidak bisa lagi. Han seperti itu. Karena itu seseorang, beliau mencontohkan di sini seperti orang yang menyetujui pergunjingan. Artinya ada orang yang gosip, kita umpat mendengarkan. Dengan niat idkhalus surur, dengan niat membahagiakan orang lain, dengan niatnya membahagiakan orang lain karena kawannya ini bahwasanya bercerita dengan semangat, maka aku hendak mendengarkan dengan niat menggembirakannya. Nah, salah. Memang idkhalus surur itu pahalanya besar, tapi ghibah itu memang zatnya yang dilarang oleh Allah. Kalau kita berbicara tentang masalah menggembirakan orang lain, itu luar biasa pahalanya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man adkhala ala mu'minin sururan", siapa orang yang menggembirakan hati orang lain. Kemudian bahwasanya khalaqallahu min dzalika surur 70,000 malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Pahala menggembirakan hati orang lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari kegembiraan yang dia berikan kepada orang lain itu 70,000 malaikat memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Ini besar pahalanya. Iya, besar pahalanya. Tapi dosa gosipmu lebih besar dari itu. Bahkan dosa ghibah lebih besar daripada dosa berzina. Bukan berarti lebih baik berzina lah. Maksudnya dari segi dosanya, dosa gosip itu lebih besar daripada dosa perzinahan. Kenapa? Karena orang yang berzina ketika dia taubat, taubatnya diterima. Tapi kalau orang yang gosip, taubatnya tidak bakal diterima sebelum orang yang digosip itu memaafkan, merelakan, meridhakan, dan mengikhlaskan. Kalau tidak, nah ini hati-hati. La ilaha illallah. Sama seperti tadi beliau juga bahwasanya orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan apa? Tidak ingin menyinggung perasaan orang. Ketika kita menyampaikan sesuatu, itu memang manusia beda-beda. Ada yang menerima dan ada yang menentang, bahkan ada yang menolak, bahkan ada yang menentang. Tugas kita cuma hanya menyampaikan. Kalau kita benar-benar tujuannya menolong agama Allah, intan surullah yansurukum, jika engkau menolong agama Allah, Allah bakal menolongmu. Tapi jika kita tidak mau menolong, maka kita tidak akan pernah ditolong. Begitu. La ilaha illallah. Dan apabila niat yang buruk menyertai perbuatan yang baik, niscaya ia akan merusaknya. Niat yang buruk, perbuatannya baik, tapi niatnya buruk. Nah, ini bahaya. Perbuatannya itu baik tapi niatnya buruk, itu bisa merusak. Orang yang mengerjakan amal soleh tetapi dengan itu ia berniat dan bertujuan semata-mata untuk dapat mengumpulkan harta yang banyak dan kedudukan yang tinggi, khalas Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Orang yang hijrahnya tujuannya adalah untuk dapat harta, dapat perempuan yang dia nikahi, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Khalas. La ilaha illallah. Hati-hati. Dari karenanya paling kadesrek benar dengan orang yang kadang-kadang mungkin tujuannya bagus, tapi ya mungkin karena ya kadesrek aja. Berapa gerang dia menyewa guru tuh, menyewa. Kayak PS aja lagi disewa. Banyak kayak kadang-kadang kada nyaman tuh. Kita hendak memberi tuan guru tuh berpikir juga hendak memberi orang. Kayak apa caranya memberi orang tuh supaya kehormatan sini tetap terjaga. Itu. Masa iya padang orang banyak ini kita mau unjuk nang kayak ini. Nah. Hanya tuntung baju mahat, hanya tuntung salam. Berwirid langsung belakang. Lain itu tujuannya. Apalagi sampai nang di mana bayarnya aja. Belum pernah ketemu kayak itu guru. Tuh ngomolitan dan nang betakun di mana bayarnya aja. Belikan jalan. Tiap orang punya harga diri. Ingat juga anak munjuk tuh nah. Kayak apa supaya terhormat, muhtaram sedih. Jangan nang asal-asalan aja. Timbul salah niat jadinya. Apalagi sempat banggar. Dalam kota sekian, luar kota sekian. Itu namanya taksi. Dalam kota, luar kota dulu. Dah kalau taksi ingat benar dulu. Pelajar sekian, pelajar jauh dekat sama. Hah? Tuh. Apa? Kesian orang. Kami seini jadian aja. Naiki lagi saja. Kami kawannya 13 juta aja. Naiki lagi 2 juta 15 pasangan aja. Maka awal lagi kami 13 nigen syukur bana sudah kami ngumpulkan di kampung. Maka ada awal aja. Nyaman didengarin ada nyaman. Tapi nyaman di jalan nih. Makanya mau ada siapakah siapakah. Nah hendak perannya mengundang ulun pribadi lah, lu kada manokan ke orang undang pribadi. Mun ada nang beucap baanggar kayak itu, lain ajaran guru-guru kami kayak itu. Apalagi ada nang menjual ngaran, ngaran sidin kada payo jua dijual ngaran. Hah? Hah? Nyata ya ada payu makanya sing kawinan kada payu. Hah? Kan banyak kalau kasus-kasus semalam tuh nang menjual ngaran ulun ini itu apalagi sawat nang mengaku nomor ulun bintang situ mari. Ada seperti itu kami diajarkan sampai jalan almarhum guru Zuhdi belum sin meninggal banyak orang dapat akun sin berapa garang memberi sidin aja beri piani berapa sidin mun hendak mun nikah hendak memberi jua aku minta surga lawan isi-isinya nek mun hendak jua mun nang itu kada seimbang kayak itu tah. Jadi kesalahan niat jadinya berjual. Kita nang mau undang nih pulang, berpikir-pikir aja. Pulang nih. Jadi nang ini kada ba angka, nang ini berpikir. Ini kada usin ikhlas aja jua aja. Cukup terima kasih. Ulun mendoakan aja ulun pian guru aja. Pulang nih. Nah, bujur juga. Allah hendak mantes keikhlasan seorang nih. Dia mai. Nah, baik. Berpikir pulang kita nih. Bensin sidin kada pakai banyu ledeng. Itu kalau pakai ledeng lah. Ada kapom bensin. Oh, sidin ini. Sehingga dia minta juga, Pang. Cuma seorang nang membari. Nah, ketika kita kada meminta, orang membari, apa salahnya diterima? Hendak ditolak pulang pian lah. Sudah kita bicarakan adab sulukul murid, sudah ada di situ. Ada masih kitabnya lah. Hilang nggak sudah? Disandarkan nggak? Itu kan ada di situ. Kita kada meminta, orang membari, ambil. Hendak kada diambil pulang. Kalau pina orang tersinggung, hendak kada diambil pulang niatnya supaya orang madahkan aku ni ikhlas lillahi ta'ala. Lebih baik mengambil apa aja semalam itu di dalam adab sulukul murid daripada nang kada mengambil cuma tujuannya supaya orang tahu seorang ini ikhlas. Ikhlas tuh hendak di sini kada. Ikhlas tuh di sini hendak kada di sini. Aku ikhlas saja. Bujur sampai ke rumah menggerunum juga. Jadi hendak munjuk lawan Bilal kah, lawan pengajian kah. Jaga harga diri orang. Sian Bilal hanya untung ajian pertama udah diunjuk udah berhadapan orang aku pulang. Nah, sanikam dia. Ya Allah. Lalu jadinya terubah niat orang. Lalu alihai dan niat buruk jadinya pekerjaannya bagus niatnya buruk jadi buruk juga. Nah, tetap. Maka bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku agar niatmu dalam mengerjakan ketaatan adalah semata-mata demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Samping itu jika engkau mengerjakan hal yang mubah, berniatlah hal itu demi memudahkan dan meningkatkan ketaatan engkau kepada Allah. Dari karenanya wa akhlisin niyata qoblal amali. Perbaiki niat, ikhlaskan niat sebelum apapun itu juga ikhlaskan niat. Ikhlaskan tujuan Allah. Perkara yang mubah jika disertai dengan niat yang baik maka dia mendapatkan sesuai niatnya. Seperti makan sahur, yang hendak puasa nisfu makan sahur niatnya apa? Supaya kuat puasa. Jam 8 pecah. Nah itu tuh. Kada kuat berarti. Banyak orang yang menganggap buru mun kada ingat bersahur tuh boleh pecah je siapa? Bulan Ramadan ya variannya. Bulan Ramadan ada bangun sahur bolehlah kada puasa dinyepang. Hukum bersahur itu apa? Sunnah. Makanya bagarakan tuh pulang nang bagus-bagus saja. Halulung kada karuan. Tahulah halulung lah. Kuciak kada orang sahur acil timah sahur. Ada sak orang di belakang tuh. Kuciak kada mangurun. Coba biasa aja. Sahur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha sahur pukul 3 lewat 30 menit sahur. Udah. Ini kada kuciak. Besahur tuh pulang disunahkan tuh di akhir. Besahur jam 2. Ada juga pengen basahur jam 2 jam 7 lapar sudah. Basahur itu kan ta'jilul fitr wa ta'khirus suhur. Buka disegerakan apabila sudah yakin masuk waktu maghrib. Buka disegerakan mun sudah yakin masuk. Mun setoring aja belum lagi jangan. Sahur ditunda waktunya. Umpama subuh jam 5 ya jam 4 lah. Setengah 5 kan cukup aja. Umpama jam 5:15 subuh, jam 5 tuh sedang, jam 4:30 tuh sedang aja makan gol dikitan. Sian nang sorongonon. sabarai kayak apa lagi sudah tujuan yang ianya. Allah subhanallah ba'ala ramai dihiga kada tenang menggarak bangun sahur jam 4 lewat 15 menit sahur ini kada ucil mang bangun tanggar komporin nah, apa kada mengaruan wajar aja mun didatangi orang kamu sikit dilempang orang nang kayak itu coba bujur-bujur aja belum lagi nang bagarakan umah nang disetel disko dagui rumah orang ditawaki bangun apa bujur-bujur aja bagarakan tuh bujur-bujur aja bagus bagarakan tuh saling tolong menolong dalam kebaikan cuma kebaikan itu dianggap benar jika kita melakukannya dengan baik nah Han masuk kalau bagus membanguni orang untuk sahur tolong menolong dalam kebaikan namun kebaikan tersebut dianggap baik jika kita melakukannya dengan cara yang baik kalau apa nyalakan maulitan kah mengaji kah bagus tapi udah naik orang telepon umpama dalam RT ada tugas jaga malam tambahan apa menelponi tiap rumah jam 4 dari telponi oh ting bangun sudah bangun siap bangun ya sudah tapi mun sudah bangun lah jangan maandak HP opala diandak juga tuh salajur kan ngatakan ha jam 4:30 makan jam 5 tuntung bangun jam 4 tahajud dulu Allahu Akbar nah bahyang dulu 1/4 jam munajat dengan Allah Ta'ala ya Rabb Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin ya Rabb jangan biarkan aku sendiri apa? Jangan dibiarkan sendiri ya Rabb Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah ya Rabb ya Rabb Masya Allah nah tuntung seandainya kesendirian ini menjadi yang terbaik bagi ulun ya Rabb maka biarkan ulun sendiri selalu merasa damai ketika bersama denganmu tapi seandainya kesendirian ini membawa kepada maksiat ya Rabb berikanlah seseorang yang baik agamanya wah gimana apa doa 4:30 makannya lagi sorongonon nah aku menghadapi botol kecap nah makan entar lu bedadar mbah ayam kada waju migut nah entar lu bedadar lagi nah pucuk entar lu bedadar dahai makan bismillah tuntung masih ada lagi waktu 15 menit buka ya Al-Quran jangan buka TV buka Al-Quran bismillahirrahmanirrahim waktu sahar bihiyatibal halah lissafar وبه يجود العلي بالفضل لأهل الوفاء كم من سقيم بهذا الوقت نال الشفاء Habib Ali Habsyi bilang waktu sahar bih yatib al-hal ahli safa waktu sahur itu banyak orang-orang yang hatinya dibersihkan oleh Allah bih yajudul ali bil fadli lahil wafa di waktu itu banyak Allah menganugerahkan karunia-Nya kam min saqimin bihadzal waqt nal asyifa berapa banyak orang yang sakit di waktu itu semua penyakitnya hilang penyakit hati semuanya dihilangkan oleh Allah waktu sahur bismillah tasaharu fa inna fis suhur barakah barakah bismillah makan walaupun kurma aja dimakan kurma tuh cari nang lemah sama batas miah tuh juga tuh nah batas miah kasihan nang begigi aja kadang ngomong mama apalagi nang bayi ini tuh batas miah bayar dijapai kurmanya talapas mengikuti berbunyi tok jamalah tok aduh salah lagi sudah nah nang nyaman juga menganuakan ke bayinya datang ke artisnya tuh itu tuh sahur jadi jangan sahur tuh pas orang anu panggil nging salatu wassalamu alaik boleh lagi lah makan boleh makan lagi kajut bangun paget tali kelam budakku bangun langsung ke dapur mau makan paget. Nah ya kalau datang kalau artis nang di sini ada orangnya kalau kada ada nah tahuannya itu bang paget tali kelam boleh makan boleh nang kada boleh tuh haratan sarana yang kedua nih seperti lagi minum oh kada kawa itu tanda masuk waktu sudah makanya kita tuh disuruh beimsak sebelum masuk waktu supaya berjaga-jaga tapi menangin pertama aja nih ya salatu wassalamu alaik kau aja lagi sepiring-piring ulun barokah guru aja kada bapak sambil nah aduh hai bilang kayak ada kawan apa-apa tuh Ramadan tempat kita untuk tuh Ramadan kesempatan kita untuk berhenti sebulanan yang asalnya sehari 3 bungkus Ramadan ya Allah 3 hari sebungkus kecuali diulah rabuk tembakonya tuh nah bersikap tuh makan sambil boleh aja tapi nang kada boleh nginjinya masuk waktu, nah tuh kada boleh lagi biar pian minum kada boleh lagi dah tuh itu tanda masuk waktu berarti masuk waktu tuh mulai situ sudah kita kada boleh makan lagi sempat aja masih belum ajan dulu lagi sidin aja maka menelpon pulang Bilal kira dulu ajan aku nak minum dulu aduh awak minum no ya Allah datang nah itu tuh sekilas tentang puasa baca bismillah. Ketahuilah ada kalanya terkumpul beberapa niat dalam satu perbuatan. Dalam hal ini si pelaku kebaikan akan memperoleh pahala yang sempurna bagi setiap niatnya. Misalnya, berniat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an serta demi menyimpulkan berbagai ilmu pengetahuan. Mengingat Al-Qur'an adalah sumber ilmu. Juga berniat agar dengan bacaan itu banyak para pendengar dan penyimak akan ikut beroleh manfaat. Di samping niat-niat baik lainnya, misalnya pula dalam perbuatan-perbuatan yang mubah seperti makan. Sampai situ dulu nah. Artinya satu perbuatan itu kawa kita mendapat pahala banyak Pak Haji Kapsulai dengan niat satu aja perbuatan baiknya cuma dengan niat lalu berbanyak pahalanya. Nah contoh jasidin kayak baca Al-Quran sebutin aja perbuatannya baca Al-Quran cuma niatnya itu nah nang banyak untuk munajat ini nah, kayak majelis ini nah, contohnya apa niat kita 1 melaksanakan perintah Allah 2 perintah Rasulullah 3 mengamalkan hadis 4 mencari ilmu 5 hendak keluar dari kebodohan 6 mempergunakan waktu untuk taat ibadah kepada Allah 7 silaturahim 8 ta'aruf bainal ikhwan saling mengenal satu sama lain 9 mengamalkan ilmu 10 menyampaikan ilmu 11 menggembirakan hati orang tua 12 apalagi apa namanya yang ke-12 niatkan di sana di dalam memberikan cahaya di dalam hati kita yang ke-13 memperbanyak ahlul haq yang ke-14 macam-macam niat berapa banyak niat kita dapat kita semuanya sebutin aja niat kawin contohnya apa oh kada utang belum kawin lagi nah niatnya apa niat kawin Allah hah? Menghidupkan sunnah apalagi memperbanyak umat Rasulullah artinya jangan bekabean tujuannya itu kalau nah tazawwaju takthuru fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah kawin menikah perbanyak punya keturunan aku akan membanggakan kalian nantinya di hari kiamat tapi keluarga yang semacam apa yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad rumah tangga yang semacam apa yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad itu yang kita pikirkan apakah rumah tangga kita sudah layak dibanggakan oleh Nabi Muhammad atau keluarga kita mereka orang yang tidak tahu dengan ilmu maka dari karenanya as-sa'adah kullas sa'adah keberuntungan segala-galanya adalah ketika engkau punya anak dan istri mereka mengatakan allimuni ajarkan saya ilmu pengetahuan agama itu keberuntungan ayo lagi baca setelahnya contoh apa lagi itu contohnya tadi baca Al-Quran Nah, itu contohnya baca Al-Quran. Ayo baca lagi, bismillah. Misalnya pula dalam perbuatan yang mubah seperti makan. Makan itu hukumnya mubah. Ayo. Engkau berniat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, untuk melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Ayo. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, itu perintahnya. Baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu. Ya. Engkau dapat pula berniat untuk meningkatkan ketahanan tubuh demi melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua sudah. Ayo. Juga engkau dapat berniat untuk berkesempatan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, kulu mir rizq rabbikum washkurulah. Artinya, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Nah, itu dia antara niatnya. Belum lagi niat yang lain. Nah, supaya kau bersyukur. Niat yang lain apa? Melaksanakan adab makan. Makan pulang sesuai dengan Nabi. Kayak apa contoh sidin? Duduknya sidin yang kayak apa? Makan. Makan aja. Nah, samalah orang berilmu dan orang kada berilmu beda. Kada sama. Nah, itu urusan makan. Ayo. Demikianlah memperbanyak contoh lainnya, baik dalam hal-hal yang wajib, sunnah maupun mubah. Bersungguh-sungguhlah dalam hal ini. Terutama karena di bulan Ramadan tuh siwak jangan sampai kededa. Sayang pahala gonol benar. Pahala sunnah di bulan Ramadan sama seperti pahala wajib. Pahala wajib sama seperti 70 kewajiban di bulan yang lainnya. Nah. Ayo. Selanjutnya, saya baca setelahnya. Selanjutnya, niat dapat mengandung satu dari dua makna. Makna pertama, menunjukkan tujuan sebenarnya yang telah mendorong engkau untuk berazam, membersihkan niat di hati. Bekerja ataupun berucap dengan makna itu, seringkali niat untuk berbuat sesuatu menjadi lebih utama daripada perbuatannya sendiri apabila perbuatan tersebut baik, ataupun menjadi lebih buruk daripadanya apabila perbuatan tersebut buruk. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, niatul mu'min khairun min amalih. Artinya, niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Perhatikanlah betapa Rasulullah SAW menyebut mukmin secara khusus. Artinya apa? Orang yang bisa berniat itu orang beriman. Niatul lain niatul muslim, niatul mukmin. Orang tuh sampai di situnya, sampai di konteks hadis itu redaksinya aja dipikirkan. Niatul mukmin, bukan niatul muslim. Niatul mukmin khairun min amalih. Begitu. Taib. Makna kedua, niat adalah gerak hati engkau untuk melakukan sesuatu pada saat engkau hendak melakukannya. Niat dalam pengertian ini pasti lebih penting daripada perbuatan itu sendiri. Namun seseorang ketika berniat dan berazam untuk melakukan sesuatu pasti tidak terlepas salah satu dari ketiga keadaan di bawah ini. Itu pasti ada salah satu. Orang ada bisi azam, ada bisi keinginan, pastinya dapat salah satu daripada tiga ini. Ayo. Pertama, apabila ia berazam lalu berbuat. Ayo. Kedua, apabila ia berazam tetapi tidak berbuat kendati ia memiliki kemampuan untuk itu. Kedua keadaan seperti ini telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dari Rasulullah SAW. Nah, ini orang yang pertama berazam, punya niat, lalu dia lakukan. Yang kedua berazam, punya niat, tapi tidak dia lakukan. Nah, padahal ia memiliki kemampuan untuk itu. Nah, dua-duanya ini sudah dijelaskan di dalam hadis sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas. Apa riwayatnya? Bismillah. Innallaha katabal hasanat wasayyi'at faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari. Baca setelahnya, Rawahul Bukhari Muslim. Artinya sesungguhnya Allah telah menetapkan nilai segala perbuatan kebaikan maupun keburukan, maka barang siapa berniat melaksanakan suatu kebaikan lalu tidak dilaksanakannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pahalanya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah, niat tajahnya belum digawi sudah satu kebaikan. Makanya malam ini hendak guring niat tahajud meskipun gak ada terbangun, tapi ya berusaha. Belum guring, minum banyu seliter 2 liter dulu, insya Allah bangun aja. Ada bangun ya, nah artinya niat diantara adab guring tuh nah berniat malam ini hendak tahajud, guring hendak. Nah ya nih, ada orang baca syair qasidah siapa kemarin itu. Aku kada sing guringan hendak melihat sang kekasih. Ternyata sekali aku guring di situ aku bertamu sang kekasih, pada aku katujuh guring lagi pada nang kada guring. Kenapa? Dalam tidurku aku jumpa dengan kekasih hatiku. Makanya mau orang pengguringan itu jangan ditagur. Kalau pilihnya berdapat nabi dalam guringnya itu. Kira-kira toh. Dulu di Hadramut gurunya ada, tapi angkatan pertama bang. Haratan pelajaran gurunya jangan dijarak. Ini lagi asyik lawan nabi biar. Kita guring di majlis serta guring juga ya dasar lapah. Mana orang lain. Bahkan Habib Munzir bin Fuad al-Musawa rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari kada tetamu nabi gelisah sedih, nangis di sutuh, di loteng atas, sutuh namanya. Ditakuni kawanan sin, kenapa Munzir, ada yang meninggal atau kada dapat kiriman? Dah 3 hari ini kada mimpi nabi, ada apa dengan saya? Kita tahunan kada mimpi nabi, biasa-biasa aja. Makanya niat guring tahajud, niat guring. Coba sebelum guring tuna bil berabah tuna beberapa jam sambil barangnya ilmu-ilmu yang pernah didengar masalah Nur Muhammad dibulik-bulik akan di situ, nah memusyahadahkan nur di situ. Itu belum guring tuh, jangan diumpatinya biar dia. Sebelum itu dulu nah minta maaf kepada Allah Taala, mintakan ampun kesan muslimin muslimat. Seorang pulang guring nyaman betilam. Paling kadang ada sedih barang lu dalam hati itu nah melihat ada umat Nabi Muhammad nang guring pinggir jalan. Ya Allah, minta maaf ulun, ampuni ulun karena masih ada umat Nabi. Umat Nabi yang kita pandang tuh nabinya, nabi kita pandang. Ya Allah, ampuni dosa ulun, ampuni dosa kuitan ulun ini nah hanyar. Niat tahajud malam. Ya, namun bangun jam 3:30 kajutai lagi sudah. Berasih ke hammam, tung ke hammam, bil sejadah hampar, bil bantal guring ulang. Ada tahajud nah bayang Allahu Akbar, sujud terakhir nah Allah doa, oh ya akhir doa di waktu sahur itu, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Kayak ditarik mulut ini pian malam nisfu Syaban sahur aja sakadudukan non Habib Umar pina kainian je orang lah. Malam nisfu Syaban sana kada begulingan kula semalam Allah mulai mbah tengah malam baca Quran jelo Habib lo sampai sahur lawan sidin besahurnya jangan menangis kenapa. Itu di sana malam nisfu Syaban bujur aja antara maghrib isya itu baca Yasin juga kami kayak di sini pang juga panjang umur saat afiat dalam taat ibadah ini macam-macam kayak orang juga karena mbah isya ini pem tuh karena limbah tengah malam nyar isi Quran lo mbah tengah malam baca Quran sampai subuh karena di antara yang dianjurkan malam itu baca Quran gitu. Bayangkan perguruan, karena awal-awal menyatunya seorang murid dengan nabi, menyatunya seorang murid dengan gurunya. Itu awalul khatwatin, langkah pertama dulu. Kada kawa kada lawan guru. Ada seorang murid bermimpi di raudhah, lalu ujar orang, hendak masukkah di dalam itu ada nabi? Lalu hendak masuk, tangati orang, bapak kesini aja, hendak masuk ke dalam, ada boleh keluar. Malam kedua mimpi pulangnya di raudhah situ, hendak berdapat nabi pulang, padahal kan ada nabi dalam hujrah, ada boleh pulang. Sampai di malam ketiga, sebelumnya ke raudhah mimpi dulu, ketemu dulu sama gurunya lah, Habib Umar. Bah ketemu disenyumi Zidin ketika datang ke sana, boleh masuk. Sampai dalam hujrah semuanya pakai baju putih dan ada Nabi Muhammad di tengah-tengah. Ketemu sama Nabi. Jadi pintu kita untuk menuju hadratul Rasul adalah guru. Itu langkah pertama. Bayangkan ya perguruan dulu nah. Belum guring tuh. Baik mahayal perguruan daripada mahayal yang lain. Hah. Apa yang dihayalakan? Allah kasihan. Nah, sabar ya. Ada berguring kan malam nisfu Sya'ban sidin waktu ditarim malam tuh tahun berapa tuh kita tuh Pak Haji? 2021 lah. Umroh masih belum buka lagi karena sudah hanubana itulah kan ketarim. Ada berguringan malam haro dapat sidin sahur sa kedudukan lawan di suapi sidin lah. Berkah judang disuapi sedih lah ada. Makan orang makan. Luar biasa semalaman orang di sana kata minta ya kita malam nisfu Sya'ban tuh minta sebelum mati barang tuh kau berdapat lawan nabi engkawa kawa ya Allah sekali barang seumur hidup ada juga tiket kena mandra'ani fil manam sayarani fil yaqadhah ya paling kada dulu sebelum mati barang kena ada hadrah Muhammadiyah tuh turun mudah kita tuh bah kalau pas sakaratul maut nabi ada terasa lagi sakitnya dah ada terasa lagi sakitnya ya Allah memandang indahnya wajah sang nabi. Oh kita maunya seperti itu, mudah-mudahan Allah kabulkan insyaallah. La ilaha illallah. Nah, berniat malam ini tahajud. Kada terbangun, bangunnya pas orang azan. Khalas kata Allahu hasanatan kamilah. Allah catat satu nilai kebaikan yang sempurna. Baik. Dan apabila seseorang berniat melakukan kebaikan lalu ia melaksanakannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pahalanya di sisinya sebagai perbuatan 10 kebaikan sampai 700. Bahkan berlipat-lipat ganda banyaknya. Nah, amun tagawi kali 10 sampai 700. Ayo. Ya, untungnya kita bisa Allah kayak ini. Makanya malaikat tuh bingung. Mun sawat ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Kenapa? Ini dah satu. Makanya kami diajarkan terus di sana ketika menyambut malam nisfu niat apa? Menyambut bulan Ramadan. Niatnya dulu. Niat takkan dulu maunya panjang umur bulan Ramadan saban malam tarawih lengkap dengan sunnah-sunnahnya, tahajud saban malam, tasbih saban malam, kemudian pulang bukakan orang puasa. Itu niat aja itu beratan. Kada tegawi dapat pahala. Nah ini belajar. Tapi mun kawa tuh digawi bang. Aku nang penting niatnya buhannya aja. Nah menang ini bunguli bedahulu namanya. Sampai dah jurang niatnya. Nah itu Allah sampai dah niatnya. Nah, amunnya ada pang kami ini keinginan baik, amun keinginan maksiat pang baca. Dan apabila seseorang berniat melakukan sesuatu kejahatan lalu ia tidak melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pahala di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Hendak menggawi maksiat kada jadi tagawi dapat satu kebaikan. Tadi pang menginginkan suatu kebaikan kada tagawi dapat berapa? 10 kah 1 kah? Satu kebaikan yang sempurna. Gitu kalau tadi ini hendak menggawi maksiat kada jadi tegawi dapat satu kebaikan. Amun tegawi bang baca. Dan apabila seseorang berniat melakukan suatu kejahatan kemudian ia melaksanakannya pula, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di sisinya satu kejahatan. Satu aja. Kan bingung kalau melihat berkeinginan hendak melakukan kebaikan kada tegawi pas dikas mulai satu niat kebaikan dapat satu pahala. Tegawi kali 10 kali 700 sampai ad'afin katsirah. Berniat melakukan kejahatan ada tegawi dapat satu nilai kebaikan. Tegawi satu aja. Han. Ini sudah berat banar, sudah nyaman banar, masih aja lagi. Ya Allah. Tugin pulang sudah tegawi kemaksiatan. Ditulis satu kejahatan jadi Allah jangan dulu kopinya taubat. Pulang. Han. Ya Allah, han ya Allah, kayak apa leh? Itu Bang. Bacain banyak. Oh, baca. Cucu acil timah baca. Ketiga, apabila ia berazam untuk melakukan suatu yang ia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, misalnya ia berkata, seandainya aku mampu pasti aku akan melakukannya. Bagi orang yang seperti ini disediakan ganjaran seperti yang disediakan bagi orang yang melakukannya. Nah itu karena di hari kiamat ada orang dapat pahala kono, pahala sedekah, bingungnya Rob dari mana lu dapatkan, lu kada berduit di mana dapat sedekah. Ingatlah sejarah Allah taala, Ikam lewat di padang pasir melihat tumpukan pasir dan Ikam berkata-kata, seandainya pasir ini gandum akan ulun bagikan kepada orang-orang miskin. Dengan situ ditulis niatnya. Ah itu aja ya Allah. Makanya ulama siapa tuh kada ingat ulun, karena ketika hendak meninggal dunia dipanggil sidin, murid sidin baca kitabnya sidin. Ya Syekh, dalam keadaan seperti ini niatkan sidin, aku berniat haji tahun ini, aku berniat umrah tahun ini, niat aja tuh banyak. Niatul mu'min khairun min amalih. Saban hari berniat sedekah. Ayo. Baik dalam hal kebaikan ataupun kejahatan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, An-nasu arba'atun, rojulun atahullahu ilman wa mala fahuwa ya'malu fi malihi bi ilmih fayaqulu akharu law ataniyallahu misla ma atahu amiltu misla amali fahuma fi ajri sawa warajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilman wa huwa yakhbatu fi malihi bijahlihi fayaqulu akhar law ataniyallahu misla ma atahu amiltu misla amali fahuma fi wizri sawa kenapa gerang atau gimana sawa. Ayo. Artinya manusia terbagi atas 4 kelompok. Seseorang dikaruniai ilmu dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia membelanjakan hartanya sesuai dengan ilmunya. Maka seorang lainnya berkata, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan seperti yang diberikan kepada orang itu, niscaya aku pun akan berbuat seperti yang diperbuatnya. Pahamlah kada paham ikam membaca ikam kada paham. Ada seseorang diberikan harta dan ilmu, maka dia menghabiskan hartanya dengan ilmunya. Maksud dengan ilmunya apa? Dia bisa meletak orang men berduit. Nah makanya ini dulu Pak Haji Kasbulai jar almarhum Abah Guru Sokumpul dulu berilmu dulu. Emang kau tuh beilmu lahnya sugih. Karena apa? Karena mun beilmu dulu pas sugih, maka kesugihan tuhnya kau menggunakan dengan ilmunya. Kemana mandak duit nih nah, supaya kada sia-sia. Tak, 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 tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nasi goreng. Nah, itu Allah. Malam Sabtu semalam adalah. Nah, bahaya nek. ada karena unjun nah ya apa ini ada jurujutnya wah mah sakit pak naji kapsul ini ih nggak ada mau matuk ancaunya nih mau kemana luar nah 1, 2, 3 parnya paham nyelon ilmunya nah dapat pahala gonol kalau ada orang yang melihat cuma untung ngasidin sugih ya tijar sugih kaya anjir orang kampung tuh sugih kaya sidin sugih dasar bujur sugih dan sugihnya pun kaya kenapa sidin gunakan kesugihan di dalam kebaikan sugih kaya ngaranya jakanya aku kaya sidin jar aku kaya itu juga falahuma fil ajri sawa di sidin tadi makanya sama dapat pahala sawa tuh sama artinya jadi munikam tak Arab kena sawa-sawa tuh sawa-sawa artinya sama aja nah tapi mun bubuhan nang bahasa itu sim-sim bubuhannya sim-sim tuh sama aja sawa tapi lain pulang munnya haratan belajaran sawa jadi biasanya ada mudaris kami biasanya ditarim tuh sawa sawa tuh artinya ya harus nah lain pulang jadi tergantung siakul kalam tergantung situasi tergantung korinahnya tergantung korinah sawa ayo baca lagi kedua orang tersebut sama-sama memperoleh pahala sebaliknya seseorang yang dikaruniai jadi tadi dapat dua-duanya dapat pahala nang bisi kan nyaman banget kalau wah aja untung ngasih diuntui aja kalau membantu orang tuh aja berapa orang kehimungan himungnya hati orang tuh nah guru nang kada kawa dihargai lawan duit itu ini duit terus kada kawa dihargai ya jika sulai umabian bujuran tuh kehimungan orang tuh nah nang lebih dari segala 70.000 malaikat memintakan ampun kesan kita tuh ya sebuting hadis belum lagi hadis nang lain jadi kalau surur tadi menggembirakan hati orang Allah sawa. Sebaliknya seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak dikaruniai ilmu. Lalu ia bertindak ceroboh dengan hartanya disebabkan kebodohannya. Karena kebodohannya ada pintar. Orang sugih ada pintar. Orang sugih ada pintar yaitu tapi pulang wah ini asal ngini aja andak tetel apa pian dapat pulang nih anda kayak juga ambil paket nih bangnya profesor kaharan lun mukanya gini insinyur nah terus lalu seorang lainnya berkata seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta seperti dia niscaya aku pun akan berbuat seperti perbuatannya kedua orang itu sama-sama berdosa sawa ayo sawa sama-sama berdosa. Nah makanya ketika cerita Qarun, lo Qarun dapat zakat ya dari Qarun. Ada Qarun fakharaja ala qaumihi fi zinatih dalam Al-Quran. Maka Qarun keluar bersama kaumnya dengan perhiasannya. Apa jar bubuhannya? Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Orang-orang yang hidup mengharapkan dunia, tujuannya dunia, dia akan mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hazzin azim. Alangkah baiknya kita seandainya kita mendapatkan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Dia telah mendapatkan bahagian terbesar dari dunia. Sambungannya apa? Qala alladziina utul ilma. Orang yang punya ilmu. Nah, ini orang yang punya ilmu. Qalalladina utul ilma orang yang punya ilmu mengatakan apa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menginginkan dunia wailakum celaka kalian apa yang kalian inginkan dari Qarun dia mempergunakan hartanya dengan kebodohannya bukan dengan ilmunya wailakum sawabullah khairun liman amana wa amila shaliha wa la yulaggaha illa sabirun pahala yang Allah siapkan itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh dan tidak ada yang mampu mendapatkan itu semua kecuali dijalani dengan kesabaran fakasabna bihi wa bidarihi al-ard ketika Qarun ditenggelamkan nah famakana min fi'atin yansurunahu min dunillahi ma kana minal muntasirin wa asbaha alladhina tamannaw makanahu Dan orang-orang yang dulunya berkeinginan untuk berada di posisi Qarun, mereka mengatakan bahwasanya wa ka'anallahu yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir laula an manallahu alaina la khasafa bina. Seandainya Allah tidak menganugerahkan kepada kita, kita bakal ditenggelamkan seperti Qarun. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kebahagiaan negeri akhirah akan Allah berikan kepada orang yang tidak pernah menginginkan kebanggaan, kesombongan selama di dunia, dan mereka yang tidak merusak, berbuat keonaran selama di dunia. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertaqwa. Sawa. Nah, paham? Paham sudah? Paham? Insya Allah ya akhir. Cukup aja sudah. Jam dah. Penguasaan diri. Penguasaan jas asas anu sudah raum mata. Ah tetawa kan bah. Bah raum molo. Mulai sore, mulai tengah hari, mulai besukan. Nah jadi kita libur sementara nih, sambung kena hari Selasa. Kau boleh kamu baca lah, awak. Berarti kita bawa kitab ini, jadi kita bawa kena kita campurakan ke puasa. Nah, itu nah. Kitab Imam Haddad ini luar biasa guru Makanya Al-Haddad, Haddadul Gulub. Itu pandai besi, bukan pandai besi, pandai hati. Kalau pandai besi mampu menajamkan besi, tapi Haddad mampu menajamkan hati seseorang. Kira Habib Umar kemarin waktu ziarah Uhud, ada rekamannya ulun dengarkan kan. Al-Imamul Haddad mengarang kitab ini cuma satu kali imlakan aja. Kadada lagi sudah, kalau pang ini perbaiki. Padahal matanya buta, umur 4 tahun udah buta. Tapi mata hati. Makanya salah satu keberkahan bagi rumah kita kalau kita punya kitab Imam Haddad. Berkah. Kitab Al-Imamul Bukhari insya Allah tercegah daripada kebakaran. Kitab Muwatta Imam Malik ketika ingin melahirkan dihadirkan insya Allah dimudahkan dalam persalinan masing-masing. Kitab Sidin Pak ini kada tahu kitab Sidinnya. Itu ikhlasnya orang dahulu dalam. Jadi kita libur pengajian ulun yang masih cuma Jumat, subuh Jumat di Parakwada Hulun tujuan masjid, itu aja lagi sisanya libur. Hadrah Syekh Bakar tetap. Jadi insya Allah kita bertemuan Selasa pagi dari sholat subuh di sini sampai isyraq, kemudian sholat masing-masing 2 rakaat, ambil pahala haji dan umrah, jangan disia-siakan. Nah itu berniat pulang masuk bulan Ramadan hendak kuliah subuh sebulanan ini berniat dulu, aku berniat guring aja kan nambah subuh aja, berniat berdurung kayak itu, berniat yang baik dulu, berniat yang baik. Nah minta rela berataan insyaallah besok malam kita malam nisfu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat ampunan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tarela tahalal taridho dunia akhirat. Mudah-mudahan kita panjang umur berdapatan pulang insyaallah, dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. آمين يا رب العالمين لحضرة النبي الفاتحة.